Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Kembali lagi di channel perspektif saya, channel sarung BAS terbaik di Indonesia. Dan teman-teman, kita akan terus-menerus membicarakan, mereview, mengulas berbagai macam sarung BAS, berbagai macam tipe, motif, dan warna. Tentu saja semuanya kita masih disponsori oleh toko sarung favorit kita, toko sarung Pak Haji Sattar Ahmad yang ada di Kota Serang. Nah teman-teman, jika mau beli sarung untuk apapun, seragam, dijual atau dipakai sendiri, bisa langsung ke toko Pak Haji Sattar di Kota Serang, samping Pasar Rawu lah ya. Kalau teman-teman yang nggak bisa datang, bisa melalui admin kita perspektif saya, di nanti nomornya ada kita terakan. Nah sekarang teman-teman, kita akan ngonten sarung yang paling legendaris. Ini dia sarungnya. Sarungnya sederhana, SGT Songket Gunung Timbul. Kenapa Songket Gunung Timbul ini sederhana? Karena dia ini royal dan masih menggunakan sutra, tetapi sudah timbul gitu ya. Ini kayaknya embrionya sarung-sarung masterpiece atau embrionya yang ditenun. Nah, semacam ini, kenapa buktinya sutra meskipun di belakangnya nggak ada spunsilnya ya? Nah ini ada nih, sutra spunsil. Ini sutra cap, sarung sutra cap PHS. Nah, tempelannya masih lama, tetapi di sini, di ini terbitannya 2017 ya. Nah di sini itu royal. Royal timbul. Biasanya yang royal gini yang kita biasa temuin KBS yang kotak-kotak hijau gitu kan, yang apa, yang nggak ada timbulnya, tetapi sutra. Tetapi ini berbahan dasarnya sutra dan ini timbul. Jadi kira-kira ini royal rasa masterpiece karena atau signature karena dia timbul. Kita lihat ini. Sarungnya itu ringan, jadi ini meskipun tidak ada keterangannya bahwa ini gold atau silver, tetapi ini warnanya silver dan ininya putih. Biasanya kalau gold ininya ini itu adalah gold, kalau ini kan silver nih. Nah, ini bisa kita lihat, ini timbul, okay. Nah. Kita buka teman-teman, ini timbul semua, sebenarnya nggak semua, tetapi ini detail banget soal apa namanya nih, ini soal timbulnya. Jadi yang kayak gini-gini tuh timbul. SGT embossmentnya sebenarnya biasa lah ya, embossment timbul, tetapi motif begini yang sutra royal dan timbul. Ini kayaknya ya inilah embrionya yang full-full timbul. Motifnya juga keren, klasik. Jadi perpaduan antara timbul dan ini kayak emboss ya. Meskipun ini kayaknya timbul. Embossment, yang jelas ini embossment. Wow. Ini yang royal, nanti kita lihat yang signaturnya. Oke. Wow. Mantep banget. SGT. Jadi tiba-tiba ada motif-motif semacam ini. Ini yang membuat keren, warnanya pun keren. Dan sarung ini sudah jarang teman-teman, ini saya baru nemu hari ini. Biasanya kayaknya sih keselip-keselip di atas-atas ini. Ternyata wah, ada juga sarung sutra yang ini ya, yang royal, yang timbul begini. Warnanya di dalam merah mati. Merah mati ya? Oh merah hati, sorry. Ini merah hati, jadi di indikator ini. Jadi teman-teman kemarin tuh banyak sekali gimana sih cara ngecek sarung BAS yang
asli salah satunya bisa dilihat di barcode sini. Nah, lalu coba ya kita lihat apa sih bahannya gitu kan. Yang Royal ini kalau kita lihat indikatornya ya, dia bahannya sutra karena ada tulisan sutranya. Dan kita sudah pernah bahas soal apa itu spunsil, apa itu mercerize, apa itu apa ini blend, apa itu cotton blend ya. Baik, itu teman-teman review kita sarung Royal SGT Songket Gunung Timbul tahun 2017 yang iya ini tahun 2017. Baik, itu saja, ikuti terus review sarung perspektif saya. Salam perspektif saya.